بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، kita masuk ke درس اللغة. الدرس الثالث، الدرس الثالث، pelajaran ketiga. Antum usahakan hafal semua mufradat dan kosakata yang ada di kitab ini ya. Di sini ada baitun al-baitu, kitabun الكتاب قلم القلم جمل الجمل. Antum perhatikan ikhwah, ada nakirah ada ma'rifah ya. Nakirah itu mesti tidak ada al sebelum isim ya. Nakirah ada nakirah satu yang munkar itu selalu tidak akan ada al sebelum isim. Okay. Dan ma'rifah atau semua yang ada al untuk isim itu mesti ma'rifah. Faham? Jadi ada nakirah, ada ma'rifah. Ya, nakirah itu sesuatu yang belum terketahui, makanya disebut nakirah. Munkar. Ma'rifah yang jelas atau diketahui. Itu masuk ke dalam ini, masuk ke dalam ilmu nahwu, tapi ilmu mukaddimah bagi yang belum pernah sama sekali. Misalnya Nabi bilang, al-insan, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Sebabnya ma'rifah kenapa? Ada al, bacanya al aja, jangan alif lam. Ada al, al-insan. Taib. Kalau Nabi bilang, baitun, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Karena apa? Tidak ada al. Anda bilang kemudian al-jamalu, al-jamal, ma'rifah atau nakirah? Ma'rif. Karena apa? Ada al. Kalau anda bilang jamal, ma'rifah atau nakirah? Nakirah karena tidak ada al. Anda bilang Jakarta, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Walaupun tidak ada al. Berarti misal semua yang ada al di isim berarti dia ma'rifah. Tapi tidak semua yang tidak ada al berarti nakirah, enggak semua. Enggak semua yang tidak ada al berarti nakirah, enggak. Kadang-kadang tanpa al pun dia adalah ma'rifah. Seperti isim alam, nama tempat, nama kota, nama orang. Sekarang nak tanya kantum. Hasan, ana Hasan, nama saya Hasan. Hasan di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena ini isim alam, nama orang, nama orang. Ya. Kalau Jakarta, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena nama kota. Ya. Taib, disebut Al-Madinah. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah jika dia iya, ma'rifah karena ada al dan juga karena dia nama kota. Iya. GNA. Hah? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Antum enggak pakai al-jna enggak ada. Ya kan? Begitu. Anda bilang jin. Ma'rifah atau nakirah? Jin. Nakirah. Kalau al-jin kalau misalnya jeans, maksudnya apa nih jeans nih? Jeans. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kalau dimaksudkan suatu nama celana. Iya. Begitu. Iya. Tapi di sini lihat ada baitun, ada al-baitu. Bait di sini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Iya, mana ma'rifah? Al-baitu karena ada al. Kemudian qalam ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Al-qalam ma'rifah karena ada al. Kalau misalnya ana menamakan seseorang
dengan Qalam. Muhammad Qalam misalnya. Ya, dipanggilnya Qalam. Pak Qalam, Pak Qalam misalnya. Taib, ketika disebut Qalam untuk dia, itu ma'rif atau nakirah? Ma'rifah. Taib, jelas di sini insyaallah. Dan perbedaannya ketika ada al dan tidak ada al di sini. Antum bedakan di mana? Di tanwin di akhirannya. Kalau baitun boleh pakai tanwin. Tapi ketika ditambahkan al, maka dia enggak boleh ada tanwin. Ya. Antum lihat di Al-Qur'an atau hadis. Semua isim yang ada al tidak mungkin ada tanwin di akhirannya. Baik dhammatain, fathatain atau kasrotain. Faham di sini? Misalnya tadi anda baca surat Wattini wazaitun. Wattini. Enggak mungkin Wattinin. Enggak. Tapi kalau misalnya tanpa al, tinin. Tinun, tinan gitu. Ya. Baik. Di surat-surat yang akhirannya itu mad iwad. Sahih atau tidak? Mad iwad itu kayak gimana? Hah? Ha. Mad iwad atau apa? Ya fathatain. Ah. Wa kana Allahu aliman hakima misalnya. Taib, hakima. Dia ada tanwin tidak? Ada enggak sebelumnya al? Enggak ada. Tapi kalau misalnya al-alim enggak bisa pakai tanwin karena ada al. Jadi ketika ada al hilang itu tanwin. Ya, gitu ya. Taib, anda baca dulu. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-waladu jalis. Wal-mudarrisu waqif. Ya. Anda ulang. Dan makhrajnya benar ya. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-waladu jalis. Wal-mudarrisu waqif. Taib, ulangi setelah anda bareng-bareng. Al-qalamu maksur. الباب مفتوح الباب مفتوح الولد جالس الولد جالس والمدرس واقف والمدرس واقف. طيب siapa yang mau mengulangi selana secara individu satu orang ya, supaya bagus bacanya. Tafadhal, volunteer. Ayo tafadhal, tafadhal. Ayo Syekh Abu Khansa, ulangi selana dari kolam, ulangi selana. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Ulang selana. Jangan dahului ana. Al-babu maftuh. Ulang. Al-babu maftuh. Haknya ya, haknya. Keluarkan haknya. Kalau perlu di depan muka. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Lanjut aja lah. Al-waladu jalis. Al-waladjalis. Saatnya sinnya kurang tegas. Al-waladjalis. Ya. Wal-mudarrisu waqif. Wal-mudarrisu waqif. Taib, siapa yang mau? Kurang, kofnya kurang. Wal-mudarrisu waqif. Wal-mudarrisu waqif. Oke. Taib, siapa yang blok sini siapa? Fadol. Ulangi selana. Atau antum sendiri aja, antum sendiri. Ayo, sambil anak melototin, ayo. Enggak. Tuh kan kalau antum sendiri jadi kayak gitu kan. Udah, tulang selangan aja. Nada harus benar, makhraj harus benar. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Mending. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Haknya keluarin haknya. Anak aja yang kayak gini diserap bisa keluar hak. Ulang-ulang. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Jangan polos sekali. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Anda gak dengar suara? Apa harus anda harus ngeliat biar kedengeran? Hah? Ulang. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Ditahir, teman-teman. Coba. Gitu. Oh, ini emang dari sana kayak susah.
Udahlah, terusin aja. Al-waladu jalis. Al-waladu jalis. Oke. Wal-mudarrisu waqif. Wal-mudarrisu waqif. Wa? Waqif enggak? Wa? Ulang. Wal-mudarrisu waqif. Oke, enggak apa-apa. Bagus. Ahsant. Bagian sini siapa? Fadl. Ayo, taib. Fadl. Enggak, perlu diulang dari anak enggak? Sendiri. Ayo, taib. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Maftuh. Enggak. Al-babu maftuh. Bapak dari Jawa, Pak? Betawi. Bisalah harus. Kalau Jawa agak susah kadang-kadang ha ma kha itu mirip. Ha al-babu maftuh. Iya. Lanjutlah. Al-waladu jalis. Al-waladu jalis. Oke. Wal mudarrisu waqif. Waqif. Iya, iya, oke. Okay. Ana oke okay, aja Pak ya. Ah, santai. Barakallahu fiki. Ya. Yang sebelah sini fadl, fadl. Ayo. Ayo cepat. Eh, senyum, senyum. Ayo. Iya. Ana enggak nyuruh senyum padahal nyuruh nulisan. Ayo. Tuh. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. 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 Eh, antum Sunda atau Betawi? Iya. Hah? Gak jelas ya. Oke lah. Antum di rumah nanti tolong gitu. Nanti sama Umi atau sama Abah. Ya depannya latihan gitu. Ya. Al-waladu jalis. Wal mudarrisu waqif. Wal mudarrisu waqif. Oke, bagus. Baik. Sekarang ngapain bareng-bareng aja. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Al-waladu jalis. Al-waladu jalis. Wal-mudarrisu waqif. Wal-mudarrisu waqif. Baik, alhamdulillah. Ya, al-qalam pena maksur. Patah atau rusak. Maksur ini broken bahasa Inggrisnya ya. Ya, patah atau kepotek atau gimana lah ya. Kemudian al-babu maftuh, pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu jalis, anak itu jalis, duduk. Wal-mudarrisu waqif, gurunya berdiri ya. Taib. Lihat di sini al-qalam ada al enggak? Ada. Dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ada tanwin enggak dia? Karena ada al enggak boleh tanwin. Kemudian maksur nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ya. Dan dia ada tanwin enggak? Ada tanwin, dhammatain maksurun gitu. Tapi kita bacanya maksur karena dia di akhir kalimat. Kita matikan dia. Gitu ya. Al-babu dengan al, maka enggak ada tanwin. Maftuh ada tanwin? Ada. Ini tanwin cuman agak beda, kecil banget tanwinnya. Maftuh. Begitu juga nasibnya dengan al-waladu jalis dan wal-mudarrisu waqif. Dan antum akan pelajari nomor 1 sampai 10 ya seperti itu semuanya. Ya. Ada al, tidak ada tanwin. Tapi tidak semua yang tidak ada al harus ada tanwin, enggak juga. Enggak semuanya. Contoh Jakarta ada tanwin enggak? Enggak ada, enggak Jakarta enggak ada. Ya Surakarta, Kertasura. Ya Kerto. Surah. Ada tanwin? Enggak ada. Ada al enggak? Enggak ada. Ma'rifah atau nakirah dia? Ma'rifah karena nama. Nama apa itu? Enggak, nama kota. Nama kota atau nama terminal? Hah? Kota ini Surakarta. Surakarta ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Baik. Kenapa ma'rifah? Karena nama tempat atau nama daerah atau nama terminal atau nama stasiun dan seterusnya ya. Baik. Kalau Anda bilang Rafi'i rajulun jamilun. Rafi'i rajulun jamilun. Rafi'i
Ma'rifatun nakirah. Ma'rifah. Dia ada tanwin enggak? Ada tanwin enggak? Lam antum ada tanwin enggak? Enggak tahu. Masya Allah. Benar ada tanwin enggak? Ini istibah ini harus beristihad. Baik, rafi'i ala kulli hal tanwin ada tidak ada tahu. Rajulun. Ada tanwin? Ada. Tanpa alif kan? Rajulun apa tadi? Jamilun. Ada tanwin? Ada tanwin. Ya. Baik, berarti sudah paham insyaallah sini masalah ini ya. Kita lihat di sini nomor 1 sampai nomor 10. Coba anak pengin 1 sampai 5 siapa yang mau membaca independen? Berani ya? Ayo. Hey, tafadhal, Pak. Iya, yang pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Iya. Lanjut 2, masih antum? Dua, Pak, 2. Iya. Lanjut, Pak. Al-kursiyu. Al-kursiyu. Ya, 5 terakhir. Baik, ahsan. 6 sampai 10 dari blok ini ya. Enggak dari blok ini, yang belum. Ayo, hey. Ayo faddal. Tafaddal ya rijal. Melengos cengisan. Enggak mau anak antum diem aja soalnya. Yang cengisan ini ya. Antum soalnya datar aja. Ya, antum ayo. Gitu dong dari tadi. Enggak usah senyum, anak enggak nyuruh antum senyum. Ya. 5 6 sampai 10 ayo. Al-qamaru jamilun. Ya. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru taqilun wal waraqu khafifun. Kemudian al-banu. Hah? Al-labanu. Al-labanu harun. Oi, pakai tasdid. Al-labanu harun. Pakai tasdid. Al-labanu harun. 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 Hmm. Al-qamisu nadhifun. Iya, jadi harun itu bukan nama nabi ya. Har ini panas, harun ada lagi ya. Baik, ahsantum. Ulang istilahna antum semua, ulang istilahna. Al-kitabu jadid. Ayo. Al-kitabu jadid. Enggak pakai tanwin dibaca enggak? Kali ini enggak dibaca tanwinnya ya. Kali ini kita baca sungguh-sungguh. Tadi bukan main-main, tapi supaya kita baca sesuai persis dengan bagaimana biasa kita baca. Al-kitabu jadid. Al-kitabu jadid. Wal-qalamu qadim. Wal-qalamu qadim. Al-himaru saghir. Al-himaru saghir. Wal-hisanu kabir. Wal-hisanu kabir. Al-kursiyu maksur. Al-kursiyu maksur. Al-mindilu wasikh. Al-mindilu wasikh. Enggak usah panjang koknya. Wasikh. Ya. Al-ma'u barid. Al-ma'u barid. Al-qamaru jamil. Al-qamaru jamil. Al-baytu qarib. Al-baytu qarib. Wal-masjidu ba'id. Wal-masjidu ba'id. Al-hajaru thaqil. Al-hajaru thaqil. Wal-waraqu khafif. Wal-waraqu khafif. Al-labanu har. Al-labanu har. Al-qamisu nadhif. Al-qamisu nadhif. Yuk, sekarang artikan. Ayo. Al-kitabu jadid artinya buku itu baru. Jadid artinya baru. Nah, sekarang kalau misalnya siapa di sini yang baru datang sekarang? Enggak apa-apa, cuma ini. Anta. Berarti anak Pak siapa namanya? Rona. Gimana? Pak Rona Jadid, gitu kan? Tapi sekarang disebut Rona ini ma'rifatun nakirah. Ada alif,
ada al enggak? Enggak ada. Tapi memang sudah nama orang maka menjadi ma'rifah. Jadid gitu kan? Oke. Okay. Siapa? Hah? Ari. Ari Yadin itu bukan? Itu yang di yang di grup nih. Ardian. Oh bukan. Yang Ardian yang mana Ardian? Oh antum. Masya Allah. 752 antum WhatsAppan. Antum tadi WhatsAppan barusan. Oh enggak. Taib. Antum berarti siapa? Pak Ari. Pak Ari Jadid. Artinya Pak Ari baru. Antum udah lama? Baru sebulan udah lama. Siapa nama antum? Hah? Singgi ya Masya Allah. Pak Ari Jadid Mbah Singgi Kodim. Iya kan? Kodim berarti lama. Iya. Yeah. Kodim lama. Begitu. Misalnya juga coba kalau anak bilang kitab ini udah lama. Bisa juga hadzal kitabu kodim. Gitu ya. Kalau misalnya apa lagi? Ini apa nih? Bahasa Arab ya? Jawal. Gimana kalau HP ini sudah lama? Kalau baru al-jawalu jadi. Biasanya kalau orang pesantren atau siapa mulai bahasa Arab gitu, dengar ngeliat temannya pakai HP baru, wah, jawal jadid nih, nah gitu. Ya. Tapi itu rusak gitu. Ya, Masya Allah al-jawalu jadid. Iya. Siapa yang punya HP baru? Ada? Hah? Faisal punya HP baru? Talki-walki itu ya? Baik, berarti kalau antum pamerin HP-nya, teman-teman nanti bilang al-jawalu jadid gitu ya. HP itu masih baru, ya. Kemudian al-himaru saghir artinya apa himar? Keledai. Saghir kecil. Al-hisan kuda ya, hisan itu kuda. Baik, yang belum paham, belum hafal, hafalkan sekarang. Hisan itu kuda. Wal hisanu kabir. Kuda itu besar. Jadi kabir lawan dari saghir. Jadid lawan dari qadim. Hafalkan itu. Ya. Hafal Pak Rona dan Pak Ari. Lawan dari qadim apa? Jangan lihat. Berarti belum hafal itu. Lawan dari jadid apa? Bukan belum hafal berarti. Tadi bilangnya iya. Lawan dari qadim apa? Jadid. Makanya lawan dari saghir apa? Kabir. Lawan dari jadid adalah qadim. Ya. Lama bahasa Arabnya apa? Qadim. Baru bahasa Arabnya jadid. Baru lama bahasa Arabnya jadid. Iya. Kalau udah lama kholas qadim itu bahasa enggak ada dalam bahasa Arab. Kholas udah lama tuh biasanya enggak diungkapkan. Kholas qadim. Iya. Hah? Enggak. Qad madat. Iya. Qad madat. Qad madat apa ya? Bahasa udah lama gitu. Ini jarang pakai. Cuman kalau di pesantren biasanya kayak gitu. Kita ngantri WC itu. Wow, lama banget. Terus ngomong ke teman-teman, ini yang di dalamnya kholas qadim tahu. Kholas qadim udah lama di dalam. Tapi itu bahasa rusak ya. Taib, yang ketiga al-kursiyyu maksur. Kursinya broken. Kursinya patah atau rusak itu kursi maksur. Misalnya qalbi maksur. Hatiku hancur. Hatiku patah. My heart is broken. Ya gitu. Qalbi maksur. Ya. Iya. Coba. Ya. Nanti kalau berantem sama istri bilang, "Ya, ribati qalbi maksur." Ya begitu. Begitu. Paham enggak kira-kira? Diajarin bahasa Arab. Taib, al-mindilu wasikh. Mindil artinya apa? Sabut tangan dan bisa juga tisu, bisa juga lap, bisa juga handuk.
min din, min syafah, ha? Ha? Apa? Apa itu? Ha? Enggak, itu apa itu? Kan ibu. Ah, anda enggak tahu masalah dunia, anda enggak tahu masalah dunia. Al-mindilu wasih. Wasih artinya apa, wasih? Kotor. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa rokoda ya rukudu artinya tidur. Ya. Kalau reget artinya apa? Reget artinya apa? Reget. Nah, reget artinya kotor. Reget itu bahasa apa? Jawa. Ya, jadi jangan antum masukin ya. Jadi wasih itu reget. Wasih itu kotor. Baik. Misalnya ada al-qalbu wasih misalnya. Tapi kurang tepat, enggak biasa itu. Enggak biasa. Tapi al-mindil pakaian atau hujrah. Al-hujrah wasih. Nah, di sini apakah dia wasikho atau wasih itu nanti masalah nanti lagi. Ya. Baik, jadi kalau misalnya mau bilang wasih, al-baitu wasih. Antum pulang ke rumah, bilang sama istri antum, ya habibati, qalbi maksur wal baitu wasih. Amalkan itu, coba. Jangan ganggu, antum mempunyai istri antum. Jangan ganggu. Ah, ya habibati, qalbi maksur wal baitu wasih. Istri antum belum, ya Allah, masya Allah, suamiku makin pintar sekarang, aku makin cinta pada suamiku. Padahal artinya apa? Qalbi maksurnya hatiku hancur dan rumah ini kotor ya. Makanya harus punya ilmu supaya enggak ditipu sama pasangannya ya. Begitu. Tapi berarti maksur artinya apa? Rusak, pedot, ya, patah dan seterusnya. Kalau misalnya kotor bahasa Arabnya apa? Wasikh. Wasikh bukan wasikh, tapi biasanya pakai wasikh langsung. Wasikh. Ya. Pokoknya ingat-ingat khaknya ana nih, wasikh gitu, wasikh. Ya. Kemudian al-ma'u barid. Al-ma'u barid. Al-ma' artinya apa, Ma? Air. Barid dingin, ya. Lawannya barid apa? Nomor 9. Har gitu. Hafalkan. Antum keluar dari sini udah hafal 15 kosakata itu. Alhamdulillah, bagus banget itu. Progres dibandingkan setahun gak hafal-hafal apapun nih, tapi minimal seminggu hafal 15 kosakata dan bisa mempraktekannya. Ya habibati qalbi wasikh wal baitu maksur. Enggak baik. Ya habibati qalbi maksur wal baitu wasikh. Coba antum praktekan itu dulu di rumah. Iya, coba. Ya. Terus berhari-hari sampai yayangnya kemudian bilang, "Itu apa tuh, Mas? Arti, Mas?" Baru antum terjemahkan. Ya. Praktekin aja enggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang untuk lucu-lucuan yang penting benar gitu. Ada buku tiba-tiba di depan di teras rumah bilang, "Masya Allah, al-kitabu jadid." Gitu. Istri bingung, "Ini napa sih saya kayak gini?" Ya. Kemudian ke ngelihat istri, "Wa zaujatu qadimah." Nah, misalnya. Nah, apa artinya? Dan istriku udah lama. Uridu zaujatan jadidah. Istri makin sayang. "Mas, oh Mas, ternyata alhamdulillah ya ada efeknya belajar bahasa Arab. Makin senang aku, Mas, makin sayang. Alhamdulillah." Ya. Coba kayak gitu ya. Misal saja ya. Jangan dipraktikkan ya. Baik, kemudian keledai bahasa Arabnya apa? Himar. Baik, kalau kuda? Misal. Siapa di sini yang mau diuji kosakata yang kira-kira agak kesulitan menghafal? Ayo, silakan. Biar anak uji sini, biar termotivasi. Ayo. Siapa yang agak kesulitan menghafalin kosakata? Langsung ngomong sama anda. Ayo. Ya, sekarang anak tes ya. Kalau dengan tes kayak gini, antum bisa lebih lekat nanti insyaAllah. Taib. Handuk, semacam handuk, sapu tangan, itu bahasa Arabnya apa? Yang lain diam. Depannya mim. Ya, min, ya, nggak boleh, min, hah?
Enggak bisa itu. Itu lupa. Oke. Okay. Taib. Kuda bahasa punya apa? Hai, benar. Kalau misalnya himar bahasa Indonesia apa? Apa? Keledai. Oh, keledai ya. Kalau lawannya lawannya jadi apa? Jadi artinya apa jadi? Baru lawannya? Hah? Qadim, bagus. Ya. Kemudian teruskan kalimat ini. Al-kursiyyu maksur. Udah selesai kalimatnya. Baik. Kursi itu rusak bahasa artinya apa? Tadi yang jawab. Ah, gitu dong. Itu tadi anak kayak gitu sengaja supaya antum dapat kisi-kisinya. Ternyata antum kurang bersyukur dengan itu. Ya, coba kemudian air itu dingin. Wasih. Dingin. Barit. Bagus. Baik. Siapa yang mau dapat teka-teki ini yang lain selain dia? Selain beliau? Ayo. Ayo fadol. Antum. Siap ya? Sekali gak bisa jawab. Ada dendanya. Hah? Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Taib. Al-kursiyu. Teruskan. Kemudian. Titik-titik. Barit. Al-laban. Oh, bagus, bagus. Allah banu barat improvisasi, bagus. Ini bagus ini. Titik-titik sohir, nukot sohir. Kitun sohir enggak? Enggak, maksudnya kitun bener, cuman enggak bisa pakai kitun doang. Harus ada? Al-kitu sohir, boleh ya, enggak apa-apa. Kemudian, al-kitabu, titik-titik, nukot. Jadid, oke. Okay. Apa lawan dari jadid? Qadim. Baik. Apa arti dari maksur? Patah. Oke. Okay. Titik-titik wasikh. Al-mudilu wasikh. Oke. Enggak. Wasikh. Enggak gitu. Wasikh. Oke, okay, bagus. Baik. Ana merasa antum sudah banyak paham insyaallah. Kita lanjut nomor 6. Al-qamaru jamil. Apa itu artinya al-qamaru jamil? Bulan itu indah. Kemudian 7. Al-baitu qarib. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'id. Masjid itu jauh. Al-hajaru thaqil. Artinya batu itu thaqil. Hah? Batu itu berat. Berat, ya. Wal masjidu ba'id. Masjid itu wal waraku khafif. Warok ini bukan tikus got, bukan. Warok ini artinya apa? Daun leaf. Khafif ringan. Kalau misalnya antum, misalnya gemblok Syekh Rafi'i, ya. Syekh Rafi'i gemblok. Syekh Rafi'i khafif. Gitu. Ya, kemudian ternyata antum gemblok fulan. Antum siapa namanya? Kuku. Oh, bersih kuku. Ya, masya Allah. Antum gemblok, masya Allah. Mas kuku apa? Thaqil. Gitu. Ya. 9. Al-labanu har. Laban? Nanas? Enggak, laban. Susu. Har? Panas. Susu itu panas. Gampang kan? Gampang. Antum macam-macamin aja misalnya. Al-ma'u har. Boleh? Boleh. Al-mudarrisu har. Guru lagi manas dia. Lagi manas tuh orang. Taib. Al-qamisu nazif. Qamis itu apa? Kemeja atau apa? Kemeja. Baju. Kemeja. Nazif. Bersih. Taib. Kalau misalnya dibilang hati saya bersih. Qalbi nadhif. Sebenarnya biasanya qalbi salim, ya. Dibandingkan nadhif, salim lebih di ini. Tapi kalau misalnya keledai itu bersih.
bisa emang. Ana belum pernah dengar, cuman enggak apa-apalah. Ya. Kemudian kalau misalnya rumah itu bersih. Kalau enggak nisbatun al-baitu mudzakkar, ya. Jadi al-baitu nadhif. Baik, kalau misalnya susu itu dingin. Bukan barid. Barid. Kalau barid artinya pos. Barid artinya pos. Ya. Kalau barid artinya dingin. Beda itu. Bedanya di domahnya, bedanya di mat. Ya. Iya, mat tabi'i dua harokat beda. Wow. Barid itu artinya apa? Dingin. Kalau barid artinya pos. Nah, di sini ada barid, barid. Di sini nih, dekat sini pojokan nih nanti ada barid, pos. Pos keamanan. Ya. Pos itu kotor. Al-baridu wasikh. Bagus. Ya. Baik. Gampang insyaallah. Sekarang iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Baca dan uktub, tulislah dengan dhabt, dengan menuliskan akhir kalimat, harokat akhir kalimatnya. Paham? Harokat akhir kalimatnya. Kalau di sini masjid, akhirnya apa? Masjidun. Al, kalau ada al, mas, al masjidu. Taib, sampai akhir antum tulis itu. Ah, semua di sini ada WhatsApp, ada di grup WhatsApp nggak? Ada yang belum? Iya. Kalau mau masuk dimasukin. Iya. Nah, ana pikir baiknya PR kayak gini. Antum tulis, kemudian akhirkan harokat terakhirnya, kemudian antum foto. Jadi di grup WhatsApp aja di fotonya. Mungkin daripada di sini nggak dikoreksi, ya, di grup WhatsApp juga nggak sih, cuman di sini habis waktunya ya. Hah? Ahsan kayak gitu. Latihan aja, walaupun mungkin belum tentu dibaca sama orang lain, tapi termotivasi. Siapa tahu nanti ana lihat dan ana salah-salahin. Iya, bisa enggak kayak gitu? Di sini yang satu iqra, antum suruh baca. Ya. Antum suruh baca. Dan uktub, tulis. Nah, berarti tulisnya di mana? Di buku lain. Dan antum setelah nulis hurufnya, antum tulis harokatnya. Ya. Tanwin di akhiran atau cuma dhammah doang atau gimana? Masjidun, al masjidu, al ma'u, ma'un misalnya. Ya. Bisa enggak? Di secari kertas. Secari kertas saja. Faisal jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Al mudarrisu harun. Antum nih, enggak tahu orang limanas ya, ya. Taib, kemudian iqra waktub. Baca dan tulislah 1 sampai 10. Antum tulis juga itu dan harokatin. Jadi tugas buat antum ada 2. Ya, ini tamarin artinya exercise. Exercise 1 dan exercise 2. Ya. Latihan 1 dan latihan 2 antum tulis. Kemudian latihan 3 juga antum tulis. Ana tunggu tantangannya kapan terakhir kira-kira antum ngumpulin foto. Jangan jauh banget, Selasa depan. Besok jam 6. Yang kerja langsung bingung. Waduh, gimana? Jangan dong. Yang enggak ngerjain dikeluarin dari grup WhatsApp. Wah, jangan. Kapan kira-kira? Sekarang hari apa? Selasa. Anda ada waktu ngoreksi
hari Selasa depan. Gak ada, cuma ngeliat-ngeliat aja, nggak banyak-banyak koreksi, cuma ngeliat aja. Ya, bisa sebelum Jumatan, gitu aja ya. Gitu aja, patokannya Jumatan, gitu aja ya. Dan ngumpulinnya berbarengan, jangan terpisah-pisah, karena nanti tertumpuk sama chat-chat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa nggak kira-kira diserempakan aja gitu? Ah, di jam yang sama kita paketkan jam sekian sampai jam sekian upload. Gimana? Karena kalau antum hari ini nanti ada yang besok, ada yang besok, nggak mau baca, nah. Capek. Ngutang lagi, ngutang baca gitu. Mendingan sekalian serempak, dan ketika itu anda jadi bisa langsung baca. Kira-kira kapan sepakatnya? Jam berapa? Kalau hari Jumatan, sebelum Jumatan kan ya pada kerja, pada kantor. Malam? Malam kira-kira ya? Malam Jumat? Ya? Malam Jumat? Iya, di purnama ketiga ya? Malam Jumat ya? Malam Jumat insya Allah. Ada kajian? Enggak. Malam Jumat ada kajian? Enggak, malam Kamis. Enggak. Malam Kamis. Malam Jumat. Hari Kamis, malam Jumat. Ya. Ya, malam Jumat mulai dari habis Isya sampai jam 9. Jam 9 lewat 2 menit. Ya. Malas, jam 9. Ba'da Isya sampai jam 9, dan mudah-mudahan ketika itu ana bisa insyaallah ana lihat jam segitu, dan insyaallah ana jadwalin buat khusus buat ngelihat hasil karya antum. 3 tamrinat ya. Siap insyaallah, antum di kertas tulis, hatta walaupun jelek tulisan antum, dan ana tahu itu ya. Antum tulis foto. Ya, satu lembar aja, jangan banyak-banyak. Jangan terlalu gede sehingga antum butuh 2 lembar jadi 2 file, 2 foto, itu enggak usah. Satu orang satu foto, kelas. Udah ya, gitu ya. 1 sampai 3 gitu aja, daripada dibahas di sini ada repot buat ini. Ya. Kira-kira ini fardu ain atau fardu kifayah? Kalau fardu ain berarti ada konsekuensi bagi yang enggak ngerjain. Hah? Harus semuanya atau cukup sekian gelintir orang? Yang hadir di sini siapa aja enggak tahu. Ala kulli hal, kita enggak bisa perfeksionis dari awal, maksudnya udah apa yang ada, antum yang sadar silakan lakukan, yang enggak bisa ya khalas. Enggak dipaksa ya. Jadi kita having fun aja ya. Begitu aja ya, insyaallah. Ya. Kalau bisa yang keempat mau enggak? Kebanyakan? Cukup di enggak khalas 3 aja, jangan banyak. Karena enggak percaya antum bisa sebanyak itu. 3 aja cukup, karena sebagian dari antum ada yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Tapi khalas, dan antum harus kerjain dengan sungguh-sungguh, bismillah. Enggak harus cakep tulisannya, yang pemula boleh ngukir semampu mungkin ya, dan insyaallah Allah berikan kemudahan insyaallah ta'ala ya. Insyaallah cukup sekian dari ana insyaallah ya. Kelas, gak ada pertanyaan lagi kan? Cukup, kita lanjut insyaallah pada hari Selasa pekan depan. Ya. Jazakumullah khairul jaza. Untuk ikhwan-ikhwan yang ada di grup yang berkenan nyebarin foto atau poster anda sangat berterima kasih insyaallah. Nah, pekan ini ada banyak poster yang akan diposting. Ya. Dan mohon maaf atas suara seperti ini karena memang qadarullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.